Tuan-tuan dan puan-puan, bagi politik harapan baru ini, apa yang kami harapkan wanita adalah supaya politik baru ini boleh menyatukan wanita. Ia menyatukan wanita untuk kita berganding bahu dan berganding tangan memperjuangkan. Ya, bukan sahaja nasib wanita, tapi yang pentingnya adalah nasib generasi Malaysia yang akan datang. Sudah cukup kita dikotak-katikkan dengan politik berasaskan perkauman dan agama. Sedangkan keperluan kita adalah keperluan manusia. Keperluan kita tanpa mengira bangsa, agama, kedudukan, ya, tempat tinggal kita adalah sama. Namun polisi-polisi negara kita di bawah UMNO Barisan Nasional telah membahagikan kita kepada berbagai-bagai kelompok dan kumpulan, menyebabkan iri hati dan marah di antara satu sama lain. Kita nak polisi pendidikan negara kita adil kepada semua. Kita nak polisi ekonomi kita adil kepada semua. Kita nak polisi, ya, apa-apa polisi kerajaan yang diadakan perlu memenuhi hasrat rakyat. Ya, saya bagi satu contoh kepada tuan-tuan yang menyebabkan swasta atau APT awal.